Oke, kembali lagi di B-Channel. Kali ini adalah Citroen EC3. Menarik nih ya, full elektrik 300 jutaan. Untuk di tail lamp ketika dinyalakan, dia ada derailnya. Yang ketika dinyalakan lampu kecil, derailnya meredup. Untuk lampu utama, kristal multi reflektor halogen. Lampu jauh, dari situ juga ya, lampu sein. Bohlam yang di sisi atas. Nggak ada fog lamp ya, tapi adanya garnish chrome aja. Untuk motor listriknya, dia outputnya 57 PS dengan torsi 143 Nm. Kapasitas baterai 29,2 kWh dan kondisi penuh bisa nempuh sampai 320 km. Di sini modul ABS, rong mesin sudah dicat ya, begitu juga kapnya dan sudah ada perdam. Harganya 395 juta. Velgnya 2-tone dengan profil ban 195/65 R15. Di sini ada ton of fender warna hitam dong, karena emang temanya crossover ya. Di samping ada list chrome-nya, sand defender. Di sini ada emblem elektriknya. Warna juga 2-tone ya. Pilar A dia di blackout. Spionnya warna grey. Di atas ada roof rail yang black glossy. Antena yang model panjang di tengah. Handle model cungkil, suara body. Untuk interior dominan warna hitam ya. Bahan di sini hard plastik, armrest juga hard plastik, jadi masih full hard plastik. Door handle silver, power window dua depan. Di body ada speaker, cup holder dan door pocket. Transmisi matic ya tentunya. Ini untuk buka cup mesin. Ini untuk buka port chargingnya. Di sini dia ada headlamp leveling, electric mirror. Di sini ada window lock. Isi AC yang vertikal, framingnya black glossy, bahan dashboard standar ya, hard plastik, kunci kayak gini ya, dia nyatu sama remote. Kita coba ACC on, speedonya yang layar monokrom ya, ada posisi transmisi, kecepatan, sisa baterai, odo, trip A, trip B, persentase baterai. Balik lagi ke sisa baterai. Di kiri sini dia ada audio steering switch. Di sini ada saklar headlamp. Di kiri ada saklar wiper yang sudah intermittent. Untuk pengaturan steer, dia tilt ya. Head unitnya monitor yang besar, sudah support Android Auto, Apple CarPlay. Ada radio, telepon, Bluetooth, media. Ada navigasi juga ya. Ini untuk setting. Di sini dia ada pengaturan bahasa, untuk reset, ada WiFi, pengaturan display, brightness, ada pengaturan telepon, audio, equalizer, volume, pengaturan jam, pengaturan kendaraan. Ini untuk balik ke home. Di bawah dia ada kisi AC-nya, bentuknya unik ya. AC, pengatur arah semburan lengkap ya, sampai kaca depan untuk front defogger. Ada rear defogger, yang ini speed fan, dan ada heater juga. Ini open close air. Di bawah dia ada port outlet yang model bulat, hazard di tengah sini, dan ada USB ya. Ada tempat penyimpanan ya, atas bawah, ada dua buah cup holder. Transmisinya juga unik ya, kayak BMW kekinian yang kecil gini. Ada mode eco juga. Park brake mechanical. Nah, power window belakang penempatan di sini ya. Joknya fabric dengan stitching warna orange. Seat belt di sini fix. Di depan nggak ada hand grip. Sun visor sisi penumpang depan lengkap dengan vanity mirror. Di sini dia ada lampu baca. Sepian tengah ada night view. Sun visor sisi driver dia masih polos ya. Ada airbag untuk sisi penumpang depan. Di sini dia ada tweeter. Ini bisa jadi tempat penyimpanan. Laci standar ya, belum soft opening. Serta ini layout dari door trimnya. Untuk pengaturan kursi driver lengkap dengan head adjuster. Di karpet ada bordiran Citroen dengan list warna orange ya. Belakang
bahan nih, sama ya, masih keluar plastik. Four window tadi di tengah tuasnya, door handle silver, di bawah ada speaker dan door pocket. Di belakang kursi driver nggak ada seat back pocket, dia baru ada di belakang kursi penumpang depan. Di sini ada tempat penyimpanan, ada USB ya, 2 buah untuk charging. Ini masih ada tunnelingnya. Karpet belakang juga ada list warna orange. Serta ini layout dari dashboardnya. Di belakang yang ada hand grip ya. Di sini model fix. Seat belt di sini yang masih kelihatan tonjolannya. Headrest kiri kanan fix ya. Untuk lipatan kursi belakang juga masih full, belum bisa separo-separo. Rem belakang tromol. Untuk stop lamp ketika dinyalakan lampu senja. Bohlam ya ketika direm. Bohlam yang tambah terang yang sisi atas, ada high mount stop lamp untuk lampu sein. Bohlam di sisi luar. Di atas ada rear wiper, rear defogger. Ini emblemnya EC3, di bodi ada reflektor dan sensor parkir. Kamera mundur posisi di sini. Untuk buka bagasi tombol elektris, di bagasi dia ada separator. Di sini ada hook ya, maksimal 3 kilo. Di bawah sini ada ban serepnya ya, dia kaleng. Di kanan juga ada hook maksimal 3 kilo. Dan karena full elektrik, udah nggak ada mufflernya lagi ya. Ini desainnya dari belakang secara overall. Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Oke, sekian video saya mengenai Citroen EC3.